Oke, kita sekarang berada di Rusarap, memakan pagi sore ya. Ini di daerah Cisarua, Puncak. Ini beberapa hari baru buka. Dan ini kita lihat ya sekarang. Tadi parkir di basement ya, karena parkir di sini tidak begitu luas, banyak. Tapi di basement parkirnya sangat luas. Oke, jadi ini yang kemarin saya infokan buat Anda bahwa ini yang ada kafenya. Nah, ada kafenya, tempatnya luas ya. Jadi tempatnya tuh bisa ada sana lagi ya, karena juga ada luas tempatnya. Oke, menunggunya tetap ada ya. Ini daerah Puncak ya, pagi sore daerah Puncak. Nah, ini beberapa hari buka dari tanggal 20 Desember 2023. Dan ini juga sebelumnya sudah saya simpulkan bahwa pagi sore setelah di Bogor buka, dan ini sekarang di daerah Cisarua, memang di daerah Bogor juga. Dan kita lihat tadi ya, nanti tempatnya bagaimana aja, apa aja yang bisa terlihat di sini. Oke, pantau terus liputan saya sampai habis. Makasih. Nah, jadi Anda kalau mau cuci tangan ada dua tempat ya. Di sini satu, sama sebelah sana satu. Ini ruangan bawah ini khusus untuk yang ruang meeting privat. Itu di daerah Peak, kedua di daerah sini, satu lagi di daerah Jakarta ya. Jadi di atas itu Anda lihat ya. Nah, di atas itu rumah pemiliknya, villanya yang untuk daerah sini. Nah, kalau Anda makan di luar tempat ini Anda bisa lihat pemandangan gunung ya, bukit. Nah, ini. Nah, itu.
sangat indah sekali. Ya, di dapurnya. Nah, kue-kue juga ada sini. Ini juga ada. Padangnya minat. Ini untuk kopi. Jadi kalau mau naik lift ke bawah ke basement bisa. Liftnya kalau Anda mau jalan kaki pun pakai tangga juga bisa ya. Oke, demikian liputan saya pagi sore di daerah Cisarua Puncak. Ini sejak ada 1973 di Palembang ya. Nah, untuk tempat dan makanan saya rekomendasi untuk Anda nikmatin. Selamat tahun baru buat Anda yang merayakan dan menuju tahun 2024 ya. Ini saya liputannya tahun 2023 ya. 3 hari sesudah peresmian pembukaan pagi sore. Karena ini bukanya tanggal 20 Desember 2023.